Adios, East, to your little friends. My papa was an astronaut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang narapidana bernama Red yang dipenjara karena merampok sebuah bank. Red pun dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Setelah menjalankan hukuman selama 2 tahun, Red mendapat pembebasan bersyarat selama 1 tahun karena ia telah berperilaku baik. Namun jika Red melanggar hukum dalam kurun waktu tersebut, ia akan kembali dijebloskan ke penjara. Given me a million years to ponder, I'd never guess that the trip he was on wasn't through the vast. Red merasa gembira saat dibebaskan karena ia langsung disambut oleh istrinya yang bernama Nina. Ketika sedang asik di rumah, Red dan Nina segera melepas rindu karena Red sudah lama tidak merasakan apa selama berada di penjara. Siang harinya, anak Red yang bernama Dennis pulang dari sekolah dan terlihat sangat senang melihat ayahnya sudah kembali di rumah. Red juga disambut oleh pengasuh Dennis yang bernama Lolita yang selalu menjaga Dennis saat ibunya sedang bekerja. Scene kemudian berpindah ke sebuah bandara di Amerika, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Luke, seorang warga Prancis yang datang ke Amerika. Petugas bandara harus sangat berhati-hati karena Luke adalah mantan buronan, namun setelah berhasil meyakinkan petugas, ia diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya. It was a computer error. Of the United States, Mr. Chaltiel. Di area parkir, Luke yang tidak memiliki kendaraan mencoba mencuri sebuah mobil klasik yang terparkir di sana. Bersamaan dengan itu, pemilik mobil datang dan langsung memergoki Luke. Ketika pemilik mobil hendak menghubungi polisi, tiba-tiba... You? Luke diketahui adalah seorang pembunuh bayaran paling sadis dan sangat disegani di Eropa. Adegan kemudian beralih ke seorang pemilik bar bernama Teddy yang sedang bersantai dengan pacarnya. Tak lama kemudian Luke masuk ke dalam bar milik Teddy. Begitu melihat Luke, Teddy langsung ketakutan karena ia tahu bahwa Luke adalah pembunuh bayaran paling ditakuti di Eropa. Luke mendekati Teddy dengan tenang dan menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membunuhnya, melainkan karena ada urusan pribadi. Mendengar hal itu, Teddy merasa sedikit lega dan kemudian bertanya, apa yang diinginkan Luke? Luke pun menjawab bahwa ia membutuhkan beberapa senjata. Diketahui bahwa Teddy sebenarnya adalah seorang penjual senjata ilegal yang menyamar sebagai pemilik bar. Ia kemudian memperlihatkan berbagai senjata canggih yang dimilikinya agar Luke bisa menguji senjata yang dipilihnya. Luke yang mencoba senjata dengan membidik ke seseorang yang tengah berdiri. Dengan santai dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Luke langsung menghabisi orang yang ia lihat. Padahal Luke hanya untuk sekedar mencoba senjata. That's a fine weapon for sniping. It pulls to the left. Bahkan ketika Luke meminta untuk berlanu dengan pacarnya, Teddy hanya bisa mengiyakan permintaan tersebut, meskipun hatinya sangat enggan. Setelah itu, Teddy menunggu Lum yang sedang bersama pacarnya di dalam toilet. Kedua teman Teddy bertanya mengapa Teddy rela menyerahkan pacarnya kepada orang asing. Teddy pun menjelaskan bahwa Luke adalah seorang pembunuh bayaran terkenal dengan julukan Terminator, dan hampir semua penjahat di Eropa menghindari konflik dengannya. Setelah itu, keluarlah Luke dari toilet. Luke langsung menghina dua teman Teddy yang barusan telah membicarakannya.
Di sini Teddy juga menanyakan di mana pacarnya. Luke menjawab ia telah menghabisi pacar Teddy karena tak ingin berbasa-basi setelah melakukan Mendengar penjelasan itu, Teddy dan kedua temannya merasa sangat ketakutan. Luke yang tidak ingin membuat mereka semakin tertekan, Luke langsung menghabisi mereka bertiga. Excuse me. Fuck! Spec. Louis, did you know that your hair has been embezzled? Di sisi lain, Red sedang melihat lukisan-lukisan yang telah dibuat oleh istrinya. Nina memberitahukan bahwa lukisan-lukisan tersebut akan dibawa ke galeri untuk dipamerkan malam nanti, dan ia berharap semuanya bisa terjual habis. Siang hari di sebuah galeri, Nina mulai menata lukisan-lukisannya. Tak lama kemudian datanglah temannya yang juga pemilik galeri bernama Tony. Tony pun mengatakan bahwa Nina tidak perlu merasa gugup, karena ia yakin semua lukisannya akan terjual habis. Setelah itu Tony mengajak Nina berbincang di sebuah ruangan. Di sana Tony mengungkapkan perasaannya dan menyatakan ia sangat mencintai Nina. Tony kemudian mengajak Nina untuk namun Nina yang sudah menikah langsung menolak tawaran tersebut. Nina juga memberitahu Tony bahwa suaminya kini sudah keluar dari penjara. Setelah mengetahui bahwa suami Nina adalah seorang mantan kriminal, Tony terlihat sedikit ketakutan. Namun Tony mengancam Nina bahwa jika lukisannya malam nanti tidak terjual, ia tidak ragu untuk menyita semua aset Nina karena ia telah menggunakan fasilitas galerinya. Tony juga akan menaikkan tarif harga untuk semua fasilitas yang telah diberikan kepadanya, kecuali jika Nina bersedia dengannya. Beautiful daughter. If you walk out that door. Setelah itu Red mengunjungi toko milik temannya yang bernama Leroy. Ketika Red masuk, Leroy sangat gembira melihat sahabatnya telah bebas dari penjara. Honey, I'm home. What's happening, babe? Good to see you, man. You too. Red pun mengucapkan terima kasih kepada Leroy karena selama ia di penjara, Leroy sering memberikan uang untuk istri dan anaknya. Di sini Leroy juga berterima kasih karena tidak membawanya masuk ke dalam penjara, karena ternyata Leroy adalah salah satu komplotan Red saat melakukan perampokan. Tak lama dari itu mereka didatangi oleh seorang polisi petugas pengawas. Di sini si petugas mengingatkan Red untuk tidak berbuat macam-macam. Mengingat Red masih dalam keadaan bebas bersyarat, petugas itu sendiri sebenarnya tidak suka dengan Red yang hanya dihukum 2 tahun penjara. Petugas itu langsung menyuruh Red berbalik, berharap ia menemukan obat-obatan terlarang agar Red kembali ke penjara. Oh, you put your hands right, very good. You still remember. Go on, you know. As pants, that's dirty. Di sana terdapat sebuah berangkas yang dulu pernah mereka rampok. Ternyata itu merupakan barang-barang berharga. Namun saat itu Red tidak mampu membukanya karena mungkin kemampuannya sudah sangat lama tidak ia pakai. Setelah berhasil membuka berangkas itu, ternyata di dalamnya terdapat sebuah surat obligasi yang jika dijual berharga $500,000. Mereka berencana untuk segera menjual surat tersebut lalu membagi uangnya. And I spent this money differently every single day, but. Di tengah perbincangan, Red mengajak Leroy untuk pergi ke galeri yang diadakan oleh Nina istrinya nanti malam. Leroy yang sudah menganggap Red adalah saudara, tentu ia langsung mengiyakannya. Adegan pun beralih ke Luke yang saat itu melihat mobil klasik yang sangat ia sukai. Di sini Luke menodongkan pistol sembari menyuruh orang itu keluar. Ketika si pemilik mobil sudah keluar, Luke tanpa pikir panjang langsung menembak pria itu hingga meninggoy. I like your car.
Setelah itu Luke memakai mobil tersebut dengan ugal-ugalan, sampai di mana Luke diberhentikan dengan polisi yang kebetulan sedang berpatroli di sana. Luke yang merasa terganggu langsung menghabisi polisi tersebut. Lower the vehicle now. Put that down. Officer down. Officer down. Pada malam harinya pameran lukisan Nina digelar. Terlihat para kolektor seni datang ke tempat tersebut termasuk polisi pengawas. Ternyata polisi pengawas juga merupakan salah satu kolektor seni lukis. Greg dan Leroy yang tidak tahu apa-apa tentang lukisan, mereka hanya bisa menghabiskan minuman yang ada di sana. Sayangnya kolektor yang juga hadir malah mencela lukisan yang dibuat Nina. Mereka menganggap kalau lukisan tersebut kurang hidup. Brad yang mendengar hal itu langsung marah dan hampir saja menghajarnya. Pada akhirnya semua kolektor yang hadir tidak ada satupun yang mau membeli lukisan itu. Di sisi lain anak Red Dennis sedang bersantai sambil ditemani Lolita pengasuhnya. Tak lama kemudian pintu rumah ada yang mengetuk. Kemudian Lolita menyuruh Dennis untuk pergi ke dalam kamarnya. Saat pintu dibuka, ternyata itu orang yang datang adalah Luke. Luke pun bertanya di mana Red berada. Lolita pun mengatakan kalau Red dan istrinya sedang tidak ada di rumah. Di sini Luke berniat menunggu Red sampai pulang, namun Lolita yang merasa kalau Luke bukan orang yang baik, ia pun langsung mengusirnya. Luke yang tidak mau diusik oleh siapapun langsung menghabisi Lolita. Dennis yang kebetulan melihat hal itu, ia pun berusaha kabur. Luke yang merasa sangat kesal karena baru kali ini mangsanya berhasil lolos, ia pun kembali ke dalam dan tak sengaja ia melihat undangan pameran seni. Luke yang sudah mengetahui keberadaan Red, akhirnya mendatangi tempat galeri seni. Singkat cerita Dennis yang berhasil sampai di galeri seni, ia pun berkata kepada ibunya kalau ada seorang pria yang hendak berbuat jahat. Tak lama Luke yang juga sampai di sana langsung menembaki senjatanya ke arah Red. Red sendiri berhasil menghindar namun tidak untuk Leroy. Petugas pengawas yang juga berada di sana tidak tinggal diam dan baku tembak pun terjadi. Sementara Leroy yang merasa dirinya tidak akan bertahan, ia pun memberikan kunci berangkas tempat surat obligasi itu disimpan. Di balik itu Luke dengan senang hati menghabisi semua kolektor yang ada di sana. Sementara Red berusaha menghindari tembakan Luke untuk menyelamatkan anak dan istrinya, kemudian mereka bertiga berhasil keluar melalui pintu belakang. Out of the way, hon. It's in the corner. Okay, Bumblebee. Di tengah perjalanan Red menyuruh Nina mampir sebentar ke toko milik Leroy. Nina bertanya apa yang akan dilakukan Red. Red pun menjawab kalau sebenarnya ia dan Leroy masih menyimpan hasil rampokannya yang dulu ia sembunyikan. Mendengar hal itu Nina merasa senang karena ia bisa membayar sewa galeri kepada Teddy. Nina juga bertanya kenapa orang jahat tadi sangat ingin membunuh Red. Red berbohong dengan mengatakan mungkin orang tersebut menginginkan surat obligasi miliknya. Sesampainya di toko milik Leroy, Red masuk ke dalam, sementara Red meminta Nina dan Dennis menunggu di mobil. Di sini Red langsung membuka brankasnya lalu mengambil semua surat obligasinya. Tak lama kemudian anak dan istrinya datang bersama dengan Luke. Luke mengatakan kalau ia sudah menunggu Red selama 2 tahun, Bak psikopat Luke berkata sebenarnya bisa saja dirinya menghabisi Red di penjara, namun hal tersebut tidak Luke lakukan karena Red belum tersiksa. Di sini terungkap fakta alasan mengapa Luke ingin membunuh Red dan keluarganya,
Ternyata adik Luke adalah salah satu pelaku perampokan yang dilakukan bersama Red dan Leroy. Namun adik Luke tewas tertembak oleh polisi saat itu, sehingga Luke menyalahkan Red sebagai otak dari perampokan tersebut. Red mencoba membela diri dengan mengatakan kalau semua itu hanya kecelakaan, bahkan Red juga bersedia memberikan semua surat obligasinya kepada Luke. Luke mengatakan kalau ia ingin balas dendam atas kematian adiknya, bukan menginginkan surat tersebut, dan tiba-tiba Red pun tertembak, dan Dennis anak Red masuk ke dalam berangkas, sedangkan Nina sendiri berhasil kabur untuk mencari pertolongan. Emang dasarnya psikopat, di sini Luke mengucapkan kata-kata perpisahan dan langsung mengunci pintu berangkas agar anak Red kehabisan nafas. I give you a little kiss. Setelah itu Luke mulai memburu Nina yang masuk ke dalam sebuah lorong. Nina terlihat terus berusaha keluar dari tempat tersebut. Sayangnya ketika sudah sampai di ujung ternyata terowongan itu buntu. Mau tidak mau Nina harus melawan Luke yang mana sangat mustahil untuk dikalahkan. Di balik itu Red ternyata masih hidup karena tembakan yang dilakukan oleh Luke tadi ternyata mengenai kunci berangkas yang ia simpan di sakunya. Red berusaha untuk membuka berangkas tersebut, namun sayang kuncinya sudah rusak dan ia meminta Dennis untuk bertahan. Di sisi lain Nina yang masih terus dikejar oleh Luke, padahal Luke belum bisa melepaskan besi yang tertancap di punggungnya. Hingga Nina lengah, Luke akhirnya berhasil menangkap Nina. Luke yang ingin menghabisi Nina tiba-tiba. Terlihat Red yang sangat kewalahan melawan Luke. Saat Luke terus menghajar Red, datanglah polisi pengawas yang langsung menembakkan senjatanya. Luke yang merasa sudah tidak bisa bertahan, ia mengeluarkan sebuah bom agar semua orang yang ada di sana ikut tewas sehingga Luke dead. Namun beruntungnya ledakan itu hanya mengenai dirinya sendiri dan terlihat semua surat obligasi ikut terbakar oleh ledakan tersebut. Setelah kejadian itu polisi pengawas menyuruh Red untuk menyerahkan diri karena ia telah ketahuan masih menyimpan hasil rampokannya. Di sini Red memohon kepada polisi pengawas untuk membiarkan dirinya membuka berangkas karena yang ada di dalamnya adalah anaknya. My daughter is in there. Oh, just send me the knife. Red langsung berusaha sekuat tenaga membuka pintu berangkas dan pada akhirnya berhasil menyelamatkan anaknya. I'm gonna get her, honey. I'm gonna get her out. I'm gonna get her out. Don't hear her. I can't hear her. Let me go. Papa. Setelah itu Red bersedia menyerahkan kepada polisi, namun ternyata polisi pengawas sudah berubah pikiran dan menyuruh Red serta anak istrinya segera pergi dari tempat tersebut sebelum polisi lain datang. Beberapa hari kemudian terlihat keluarga Red yang sudah berada di rumah. Mereka berencana akan tinggal bersama ibunya dan menjual rumahnya untuk melunasi hutang kepada Teddy. Tak lama kemudian ada ketukan di pintu rumah Red. Setelah dibuka ternyata yang datang adalah Teddy. Teddy datang bukan untuk menyita rumah mereka melainkan untuk memberitahu bahwa semua lukisan Nina telah terjual habis dan banyak pesanan berdatangan dari seluruh penjuru negara dan film pun tamat.